Selamat malam, jumpa lagi kita di Tonight Sketsa. Malam hari ini Tonight Sketsa akan menceritakan tentang bawang merah dan bawang putih versi Tonight Show di Tonight Sketsa. Suatu masa hiduplah seorang pria bernama Bawang Putih. Dia ditinggalkan oleh ayahnya, hidup bersama ibu dan kakak tirinya bernama Bawang Merah. Seperti apakah kelanjutannya? Kita lihat saja ceritanya. Ini dia. Pernah sekali aku pergi. Musik lu pada gabut lu. Biduan lagi nyanyi gak dimusikin. Musikin. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta. Pada lu ya. Lu belum lihat kan gua berantem sama laki kan? Duh, pusing deh, Masa kerjaan gua tiap hari saban hari ngelipetin rok mulu. Kalau begini caranya gua pakai nih rok nih. Punya kakak males banget. Punya emak pada marah-marah mulu. Bagaimana nasib gua? Nyanyi. Sambala. Nyanyi lagu sedih dong. Oh sedih? Iya. Ya itu kan dulu, sekarang versinya orang sedih seneng. Oh ya udah boleh. Nyanyi. Ibu tiri. Lu jangan nyanyi dangdut mulu. EDM. Yang ndet-ndet gitu? Iya. Kan gak ada lagunya bang, ngik-ngik gitu. Terdengar teriakan dari ibu tiri dan bawang merah. Yang tampaknya memarah-marahi sudah pasti si bawang putih. Bawang putih! Berisik banget dari tadi. Hai bro, apa kabar? Ini temen-temen gue bukan? Bukan. Aku ibu tiri kamu. Hei Baput, kamu berisik-berisik tadi kenapa? Kakak kamu terbangun dari tidurnya. Kamu tidak, gak usah sok-sok sedih-sedihan aja lah. Ngapain sih? Iya, aku emang sedih. Di mana baju-baju aku? Tuh ada tuh, ambil sendiri. Pak narator, kok galakan dia? Lu di sini lu terjolimi. Kok terjolimi, iya. Ayo, action. Ibu, maafin bawang putih, Ibu. Kamu tuh kebiasaan ya, gak pernah menyelesaikan pekerjaan yang benar. Lu bukan si manis jembatan Ancol. Kan biasanya gitu, pas dia ketawa datang kekuatan peri. Belum. Menangis. Bu, saya ambil peralatan bersih-bersih aja. Mulai sekarang, kamu bersihkan semua rumah ini sampai ke genteng. Pokoknya ibu gak mau tahu ya, kalau sampai gak bersih, ibu akan hukum kamu. Nih alat-alatnya, bersih-bersih kamu. Bersih-bersih kamu sana. Berdua ayo dong. Bu, kita shopping dulu bu. Ayo. Tak lama kemudian masuklah pengemis. Meminta makanan kepada orang yang ada di rumah tersebut. Gini banget ya. Mas, kita makan apa, Mas? Kamu, mangap. Makan angin. Eh, pengemis ya? Iya, sini duduk, masuk. Boleh. Ibu. Enggak gitu. Bu, duduk dulu. Di bawah, Bu. Jangan sini. Duduk, iya, Pak. Kenapa? Bu, Bapak di atas ya? Kenapa? Oh gitu, Bapak kok lihat aku disuruh di bawah? Celananya sempit, Bu. Iya, Bapak di atas. Kita tuh mau minta duit. Kita minta duit dong, Bang. Kalau duit gak ada. Soalnya adanya apa? Yang punya rumah ini galak. Dan bawang putih pun mengambil makanan untuk pengemis. Karena... Bawang putih! Oh, iya, Ma. Datang. Iya, Mama. Ibu, bukan. Ini bukan, Bu. Siapa ini, Bang? Kalian siapa? Saya pemulung, dia pengemis. Ini suami saya, Bu. Ini kotor ini orangnya. Kita mau kerja di sini. Ada. Nah, kita keluar ini, lagi. Ini mas yang baik nih. Ini mas yang baik nih. Kok dia keluar lagi? Jangan mau dihasut sama dia tahu. Kenapa dia siapa jahat, sih? Ya? Dia jahat. Mas, tapi kok cuma sepiring sih, Mas? Ya udah enggak apa-apa, bersyukur namanya lu enggak ada bersyukur-syukur udah minta juga lu berdua udah makan tuh. Karena aku tadi sayang lu. Abah, jadi Abah aja makan duluan. Saat pengemis memakan makanan yang diberikan oleh bawang putih masuklah bawang merah dan ibu tirinya murka tentunya.
Iya tahu tau gak sih? Tahu. Jadi kamu gimana tinggal di sini udah berapa lama? Aku udah lama, cuma nunggu jahat ibu aku sama kakakku. Baca gak? Masuk! Nggak dikunci, Bang! Nak, ya? Ini kan rumah kita sendiri. Ngapain pakai ngetok? Siapa yang pakai gimmick itu soalnya, Bu? Hei! Belum habis. Itu kakak aku, jangan. Itu kakak aku, jangan. Makan, Mama, kakak. Mama, kakak, ada pencuri masuk. Aku udah larang dia. Lu jangan jadi jahat juga. Jangan, aku takut dimarahin sama mama. Lu tetap ketakutan. Kita masuk ke sarang penyamun deh. Ngapain ngasih makan ke mereka gak pakai sayur lagi, hei. Kamu mau mereka susah buang air besar? Iya, mikir dong. Hei, kok malah nawarin sayur? Kan marahin. Yang bener yang mana sih? Yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Lu jahat. Ini terjolimi. Kalian tidak berhak. Gitu ya. Iya. Kalian tidak berhak makan di rumah ini. Ini rumah yang sangat terhormat. Kalian. Jangan sedih lu. Enggak, Pak. Ini leher sakit, Pak. Enggak bisa dangak. Kakak enggak boleh gitu, Mama. Kita harus berbuat. Angkat tangan kalian, Bu. Angkat tangan, Bang. Bapak, kalau mau gimmick itu janjian dulu dong. Semuanya kan ikut, Pak. Tujuan Bapak ke dia doang pada... Pengemis pun meminta maaf. Dan kedua pengemis memberikan labu yang dimilikinya kepada si bawang putih. Aku aja yang ambil ya, Ayah. Jangan aku aja. Aku aja. Biar aku. Aku gak mau lagi. Biar aku. Sobat imut. Sobat imut, bukannya. Sobat imut. Baik lagi di diri lu. Udah. Pengemis pun memberikan labu-labu. Kita ternyata mereka memberikan kita labu. Terima saja, Bu. Ya, sudahlah kalau gitu. Bu, ternyata 3 bulan pensiun. Yang ambil lu lagi. Tapi kita kasihnya ke siapa? Bukan dikasihnya ke bawang putih. Kaku. Loh, ini Bu, ini rumah kita. Hei, kaku. Ya udah kamu pilih deh, pilih. Ya udah, aku kasih kamu ke kamu pilih yang paling besar aja. Nah, saya, Pak, kalau paling besar. Labu dong. Ini buat aku. Iya, ini buat kamu. Makasih ya udah baik sama kita walaupun kamu fitnah kita pencuri. Ah, labu kamu kecil. Bu, kayaknya gede yang itu deh. Iya juga sih. Besaran labu punya aku, tuh. Tukar. Nggak mau. Sini enggak? Tukar enggak? Enggak. Hah, tukar enggak lo? Enggak, diam enggak lo? Pak, ini makin berani, Pak. Iya, tukar deh enggak apa-apa ini itu. Aku takut banget. Spring. Ada coklat. Mas. Kurang air. Ular. Kurang air, ular. Ular. Wah, aku jadi orang kaya. Ini ular tapi boneka. Wah, ular. Iya. Alhamdulillah. Takut. Ular di mana-mana mati. Diginiin nih, yang benar. Kalau benar diginiin nih. Hangat kan? Terima kasih ya untuk emasnya. Makasih ya, Miss ya. Jadinya udah angkat anak aku. Aku jadi kaya. Lu jangan seneng dong, sedih. Dan ini dikasih mantel, Pak. Dikasih. Biar nanti penonton dapat si baik dapat hal baik, si buruk dapat hal yang buruk. Oh, gitu. Tapi kenyataannya enggak gitu, Pak. Kadang si buruk dapat yang baik juga. Iya, karena yang bang baik-baik juga kadang-kadang cobaan, Pak. Benar, Pak. Semua itu tergantung dari Allah, Pak. Kalau takdir seperti itu, kita jalanin aja. Gimana nanti di akhirat kita bertanggung jawab, Pak. Benar, Pak. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, Pak. Kekurangan milik kita
semuanya. Kita nyari kebaikan aja, Pak. Jangan kesalahan yang dicari. Iya. Usir Bapak ini dari kampung kita. Usir kampung kita. Begitulah akhir cerita bawang merah dan bawang putih. Terima kasih buat Anwar, terima kasih Kak. Ya, kita ketemu lagi di The Last Show. Bapaknya bawa kembali enggak? Bawa kembali bapaknya, bawa kembali. Bawa kembali. Bawa kembali bapaknya. Bawa kembali. Bawa kembali. Bapak datang, kita tutup acara ini.